Kepala Staf Angkatan Laut atau Wakasa Laksamana TNI Yudo Margono diaping ku Pangkoarem Mada Hiji Laksamana Muda TNI Abdul Rashid nitenan prak-prakan kegiatan serbuan vaksinasi nasional di Kabupaten Sumedang. TNI AI jeung Dinas Kesehatan Sumedang boga target 2.000 vaksin bakal dipasrahkeun ka sakumna masyarakat Kabupaten Sumedang. Bari ngeupkeun 83 personel tenaga kesehatan gabungan, TNI Angkatan Laut ngokolakeun program serbuan vaksinasi nasional ancokeuneun masyarakat Kabupaten Sumedang. Dineta kegiatan serbuan vaksinasi massal TNI ALT, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono nitenan langsung prak-prakan pamasrahan vaksin Sinovac anu ngeupkeun masyarakat Kabupaten Sumedang sababaraha waktu katompernakeun. Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono ngeceskeun eta kagiatan luyu kana tarekah pamarentah puseur pikeun ngahangkeutkeun prak-prakan nyinglar sarta ngungkulan sumebarna COVID-19. Kasal ngembohan dina eta kagiatan serbuan vaksinasi teh pihakna ngeprikeun sakumna personel tenaga medis di TNI AL sarta ngaupkeun satuan katut pangkalan TNI AL di sakuliah Indonesia. Dan harapannya semua nanti terjadi pemerataan dalam melaksanakan vaksinasi. Dan pada hari ini kita akan siapkan 2.000 vaksin kita 2.500. Kalau ada kemasan 2.500 akan kita siapkan dari itu. Kalau belum tidak bisa dan mungkin ada vaksinasi yang tambahan juga akan kita selesaikan dulu. Sehingga kemudian dari Kabupaten Sumedang ini juga kita selesaikan dengan nanti sudah pemerataan yang sama dengan daerah-daerah. Dina nas-nasna eta kagiatan nitenan serbuan vaksinasi massal teh kasal oge masrahkeun bantuan anu mangrupa kabutuh poko ka warga Kabupaten Sumedang anu ilubiung dina kagiatan serbuan vaksinasi nasional TNI AL. Diki Guntara, Bandung TV.